Jalan off-road. Wih, jalannya nanjak. Halo pemirsa, sekarang saya berada di lokasi Coban Jahe, ya Pak. Coban Jahe. Asli deh, ini tuh Coban Jahe, tapi nama asli deh. Asal usulnya Pejahe. Asal usulnya Coban Jahe, gawe perang. Oh, asal usul cerita deh, perang. Ya? Perang. Oh, oke. Okay. Londo karo tentara perang. Londo karo tentara perang. Akhirnya, oh tentara ini bangsa Indonesia maksudnya ya, tentara. Itu ceritanya katanya ini apa? Pejuangnya melarikan diri mriki nggih. Iku tentara pas adus, pas adus, tentara pas adus terus di tembak tentara teko dhuwur. Diserang teko dhuwur. Lho kok semperap? Belanda ade niku buat lek tentarane mboten mriki. Ana uwong sing ngandani. Oh, ana uwong sing ngandani dhewe ana tentara. Oh, ngarepe coban ngono. Oh. Tentarane pas kate adus. Oh, tentara Indonesia pas kate adus. Kate adus. Terus tentara Belanda teko. Tepol dia dhuwur maksudnya ya. Nembake ya, tekan dhuwur. Tepol dhuwur kok ono bukit ya. Oh iya, di antara ini kan ono bukit ya. Heeh. Nah. Yang bae akhirnya mati sedoyo gitu. Terus perang ketahanan Pak. Terjadi perang. Perang gitu. Terus sing londone nang kampung di Kinyoto kali. Oh, londone di Kinyoto kali. Lah sing tentara nih di makamno di. Oh, yo ya, sebagian dari pejuang kita itu ono sing meninggal ya, jadi gugur lah. Gugur dalam medan perang itu akhirnya dimakamkan di sebelah sana itu makamnya ya? Oh, makamnya itu ya. Sebelanda sih mati-mati di Kinyoto kali. Iya, kali kape. Kurang ajar yang Belanda pak ya. Kulo ngarai semerap deh cerita dari Yai kulo. Oh, Yai ini? Iya, wonton Yai kulo yang melok perang juga. Yes. Oh, kayak ceritanya wonton ya, wonton tiang. Kulo ini anak butuh nih. Anak butuh nih, oh, Yai Sinten pak? Iya. Pun singen Yai kulo, oh, pun buat nenten. Asap. Asal muasal dari pejuang kita pasti ada istilahnya ge. Kok apa memberitahu kita ceritane iku? Ceritane. Nek coba jae iku ngene. Asli. Oh, asli gawe perang ya. Jadi ceritane coba jae kok memang coba iki namane coba jae. Coba jae. Terus terjadilah peperangan antara pejuang bangsa Indonesia ambe Belanda. Belanda. Karena pejuang bangsa Indonesia iku apa bersembunyi apa enggak Pak Perigi? Aslinya bersembunyi apa sekedar anjene mampir apa anjene dikene? Aslinya tentara itu ngasuh istirahat. Istirahat. Setelah mengalami apa perjalanan yang panjang baru menemukan sebuah tempat iki ya begitu ya. Dicoba jahe akhirnya istirahat di sini yo. Istirahat di Coban Jahe. Ya, istirahat di Coban Jahe, tapi ternyata kok iso konangan akhirnya tibae ana sing ngomongno ya. Ana sing ngomongno lek ana tentara pejuang di Indonesia delik di kene sembunyi akhirnya ditembaki terus akhirnya terjadi perang gitu. Kira-kira banyak ya orang ini pejuang Indonesia itu
nggih kathah entarane. Pondone nggih kathah entarane kathah nggih. Lah kali niku singen mili getih abang. Mili getih abang. Sampai mili getih. Mili getih. Gara ngono kena anune londo, getih londo iku. Dari peperangan. Peperangan. Itu, dari peperangan mengakibatkan air sungai itu menjadi darah merah gitu. Ngeri ya, Pak. Ini asli cerita asli. Asli gitu cerita. Asli perang ya. Dan emang di sini tepatnya pernah terjadi peperangan. Peperangan. Ya? Nah, makamnya nggih asli ini mriku. Asli mriku nggih makame iki. Nggih niku asli. Makam Taman Pahlawan iki sak iki nggih. Rakyatnya kira-kira pemimpinnya waktu itu siapa, Pak ya? Waduh, perangannya. Kulo sing mboten semerak. Lah niku terjadi perang niku tiang kampung melok perang bisa. Oh, melok perang bisa membantu. Membantu pejuang. Pejuang iku. Tapi emang sebelum perang apa sebelumnya apa ya? Eh coba niki dinapa coba jahe. Apa ketemu ini? Wonten to cerita. Mungkin penjenengan asline dalem ngeten jenenge. Dalem ngeten nggih. Nggih. Cita mari perang niku enten jenenge. Enten jenenge. Oh, pejahe niku nggih. Pejahe niku. Artine pejahe apa, Pak? Ayo. Matine londo mbek tentara. Oh, terjadi perang. Perang pejahe. Terus dijenengno coban jahe, penake ngono. Heeh, iya nggih nggih. Kula rada nyambung lek mriko. Akhire lek jenenge pejahe asal mulane iku kaya kangelan yo itu aja. Nggih. Pejahe kaya ribet. Akhirnya di dipermudah yo disikat jadi jahe coban jahe. Oh. Iku perangne londo karo tentara. Londo karo tentara Indonesia. Cobane ngasri niku. Oh, iya. Kayune sing asri perang ya Nikol, anu setunggal Nikol. Oh nggih, nggih. Kayu gede Nikol. Lah niku asli biyen. Asli biyen nggih. Asli perang biyen. Tasi enten kayune. Enten nggih. Ya Nikol asli kayu alas biyen. Lah sing niki mbon tanduran anyar-anyar kayune niku. Ditanami masyarakat desa lah. Nggih, itu. Oh, enten nggih. Nggih, sing asli bukti kayu alas Nikol tasi enten. Nggih, kula niki seperti kak tenan lho ten internet lho wonten makam ten mriku jadi oh jare berhubungan coba cari kali makam niku pantesan nggih niku dimakamaken ten mriku nami kula Pak Tohari. Pak Tohari bagian nyapu-nyapu ten coban jahe iki kula nggih jenengan termasuk pengelola lokasi mriki nggih bagian bersih-bersih Jadi biasanya suatu tempat itu pasti konten asal usulnya. Iya, asal usulnya enten. Pasti. Bukti ini kayak enten. Bukti ini kayak enten. Niki kayak batu-batu prastasti. Api-api batu itu pak, sing sebelah itu pak. Kotak-kotak saya. Niki kalau namanya kerajinan, pelungguan watu. Nggih saya. Namanya unik-unik mana loh. Nggih. Watu. Kali ngecat-ngecat itu. Jadi kembali ke masa zaman purba. Nggih. Kan wonten nggih wonten beca-beca batu niku. Kan biyen kan mrik ngono to. Wisata gawe batu asli asli. Asli niku. Dadi mangkayu kan cepet rusak. Nggih niki. Tapi ngangkate lumayan lho abot. Nggih. Ono sedhe nanti tapi. Nggih. Oh, ya ten nggih. Pejahe. Pejahe. Asal mula coban jahe. Ya terima kasih Pak Kek, Pak Tuhan. Sami-sami Pak. Jadi kan saat ini kenapa? Lagi bersih-bersih apa apa? Iya bersih-bersih lah, nyapu-nyapu. Nyapu-nyapu. Iya Pak Tuhan, Kek. Atas informasinya, gue seneng Pak. Gue seneng lho, aduh, ngelipuk-ngelipuk beri gue. Gue tak, buat ronde di YouTube. Iya Pak Tuhan, Kek Pak. Iya Pak. Niki terusnya tahun baru terus bapakku mendan kula niku tahun baru ditutup sak minggu. Terus dibuka malih, waktu tutup sak terusé ngoten. Nggih ngoten matur nuwun. Pom pom pom.